silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini. Oke, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudy Belum Mandi. Jadi di video kali ini aku akan share ke kalian sebuah game Java yang bernama Brain Challenge ya teman-teman. Nah ini adalah game Java yang kelihatannya ini untuk menguji kepintaran otak kita ya teman-teman. Nah di sini kita pilih pakai sound langsung saja ya, nggak usah basa-basi. Nah seperti ini ya gamenya. Nah di sini. Jadi untuk kalian yang ingin mendapatkan game ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Jadi kalian bisa mendownloadnya secara gratis ya teman-teman. Nah ini kita masukkan dulu nama kita. Nah seperti ini kita pilih. Terus kita masukkan tanggal lahir juga ya. Terserah lah kalian masukkan apa aja. Ini kan cuma sekedar formalitas. Oke seperti ini ya teman-teman. Nah, terus ini langsung saja ya kita coba yang ini, Daily Brain Test. Nah ini kita coba. Ini akan saya coba ya, seberapa pintar saya. Choose the heaviest. Oh ini kita harus memilih yang paling berat ya teman-teman. Nah jadi ini kita tinggal pilih-pilih saja. Nah ini pilih ini, anggur, pesawat, anggur nih, game, badak, apa ya badak, boy, ini ya, yang ini, kita pilih apel, kita pilih pesawat, strawberry, kita pilih kapal, kita pilih strawberry, agak gedang. Terus kita pilih handphone. Oh ya handphone. Oh ini yang ya ini. Terus ini kita pilih mobil. Mobil. Nah ini. Kita pilih yang ini. Oh ini waktunya habis ya. Oh 1 menit ya kita mau. Dan time's up. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah itu. Jadi gamenya seperti itu. Terus kita klik yang lain lagi. Ini apa ini? Trut. Oh ini kita disukan angka, terus kita harus mengurangi ya teman-teman. Kita pilih seperti ini. Itu jadi dikurangi 2, kita harus urut. Ini dikurangi 3. Nah ini. Gak tahu kalian kelihatan di layar atau enggak ya. Ini soalnya agak terang ya layarnya. Ini seperti ini. Cara mainnya gampang sekali ya teman-teman. Nah seperti kita pilih ini. Tambah 2. Geser kayak ini. Oke berhasil. Kurang 3. Oke berhasil lagi. Slow ya teman. Lambat sekali pikiran saya. Oke berhasil. Ini dikurangi 4. Nah oke berhasil juga. Waktunya hampir habis. Iya. Terakhir. Ya, berhasil sekali ya teman-teman. Time's up lagi. Oke, kita pilih lagi. Ini apa ini? Traveling. Nah, jadi di sini kita harus melihat urutannya ya, arahnya. Terus kita harus mengulanginya atau merepeatnya. Nah, ini seperti ini. Jadi, kalau ini lumayan agak gampang ya teman-teman. Ini cuma kemampuan untuk mengingat. Jadi ini agak lebih mudah daripada yang tadi tambah-tambahan itu. Aduh. Ini saya berhasil ini mungkin. Berhasil semua ini. Nah seperti ini ya. Bisa cepat juga. Saya kan cuma mengingat ada 5 kotak ya. Atau 5 baris. 5 kotak lah kalau 5 baris. Tinggal kita mengulangnya saja. Cukup mudah kalau bagian yang ini ya teman-teman. Oke kita berhasil ya. Kita coba terus. Ini berhasil terus saya ini.
Ya ini kita coba lagi, coba, dan time's up, waktunya habis. Nah ini yang terakhir, tes yang terakhir ya teman-teman. Jadi ini nanti ada 4 tes yang harus kita selesaikan. Ini ascending, oh, jadi ini kayak mengurutkan ya. Ya jadi kalian tinggal pilih kotak, mulai dari angka yang kotaknya berjumlah 1, 2, 3, dan 4 itu harus urut. Nah, sengaja kotaknya dibeda-bedakan warnanya, jadi kalian bisa tahu. Nah, seperti ini gagal ya teman-teman. Kotaknya juga diberi jarak ya, jadi kita mungkin agak menipu mata kita ya teman-teman. Jadi kita akan kebingungan nanti. Nah, seperti ini saya juga kebingungan, gagal terus. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Alah. Alah, gagal. Gagal nanti. Ya, berhasil. Oke, berhasil. Simbolik gonta ganti. Oke, kita lihat. Ush, itu ya. Ya, itu ya total skornya yang kita peroleh dari game ini. Jika kalian menyukai ingin mencoba game ini, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Ini game berformat JAR ya, teman-teman. Jadi bisa digunakan di HP berbasis Java ya, khususnya HP Nokia. Bagi kalian yang ingin bernostalgia dengan game-game Java yang zaman dulu, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, mantap ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini aja ya teman-teman. Soalnya ya kesibukan di dunia nyata tidak bisa menuntut saya membuat tutorial-tutorial lagi. Lebih cepat. Nah, ini untuk sementara kasih ini dulu ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya sudah menonton video saya kali ini. Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi. So, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simbaners dari Tuban. Oke, mantap.